Hingga siang ini pemeriksaan terhadap 16 panitia Diksar Mapala UII masih berlangsung. Seluruhnya terlibat dalam kegiatan The Great Camping yang dilakukan di lereng Gunung Lawu awal Januari lalu. Sebelumnya polisi telah tetapkan dua tersangka, Angga Setiawan dan M. Wahyudi. Selanjutnya polisi akan dalami kemungkinan adanya tersangka lain. Untuk kasus ini karena melibatkan banyak saksi sehingga kita memang membuat sprint, ada surat perintah, kita libatkan seluruh polsek yang ada di Polres Karanganyar dan seluruh penjual juga penyidik yang menangani khususnya di unit 2. Targetnya hari ini selesai? Atau mungkin kalau untuk urusan targetnya hari ini ya.